Halo guys, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Hey semuanya, Selvita, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, amin jerobal alamin. Guys, kali ini Ujang akan mengajak kalian nobar bareng momen GR selfie sebelum perform ya. Jadi ini adalah video lama selfie saat off air panggung gembira di Pangandaran ya, dimana kala itu selfie berduet bersama seniornya Fitri Karlina. Dan momen itu sudah Ujang react dulu ya. Kalian bisa cek di deskripsi. Ujang cantumkan linknya di sana. Jadi kali ini yang akan Ujang react adalah video GR-nya sebelum perform ya. Oke, daripada kalian ngantuk dengar Ujang ngoceh, kita langsung mainkan videonya. Karena di sini selfie goyang-goyang gitu. Nih buat kalian semua kaum Adam ya. Awas kalian jadi kayak lilin setelah nonton selfie ya. Meleleh. Oke, react dimulai ya. Tuh, selfie udah kayak Barca and the Bear ya. Ada ciput ya kalau di Sunda. Aduh, pakai bajunya. Kok kayak pakai baju tidur selfie. Kandang, oke kan, Don? Ya. Bokai selfie. 5, 4, 3. Pipinya mengkilap-mengkilap gitu, tapi mulusnya. Aduh, selfie. Semo. Ini GR aja. Emang pesona banget. Korea loh siap itu seriusan, mungkin karena matanya siap itu sedikit ya, jadi kayak orang Korea gitu. Apalagi rambut siap itu kan wine ya, dia kasih warna wine. Dia goyang. Goyangnya dia tuh luas banget. Aduh, selfie, selfie. Goyangan blender. Lucu dia. Aduh. Apun siapa sih? Kaget saya. Beraturan loh dia, meskipun itu dia hanya sekedar gerak-gerakan kaki, tapi beraturan gitu. Kayaknya musik itu udah menyatu sama ini ya, sama isi kepalanya. Dia tahu ketukan goyang-goyangnya itu nggak sekedar goyang asal, dia tahu ketukan kaki posisinya itu ketukan. Tuh, dia beraturan sekali goyangnya itu, seriusan. Aduh.
Itu dulu kalau soal goyang tuh gak tanggung-tanggung dia tuh ya, gak segan-segan buat goyang, itu totalitas banget ya, itu dulu kan. Tapi kalau sekarang beda lagi ceritanya, kan dia sudah berhijab, dia harus jaga attitude gitu ya, harus menyesuaikan dengan tampilan dia gitu. Bener banget guys, itu Selfie itu kalau goyang tuh jadi nilai plus tambah daya tarik, ya udah cantik, suara bagus, attitude di panggungnya oke, goyang-goyangnya juga masih tergolong goyang sopan ya Selfie itu. Karena kan Selfie itu kalau perform itu selalu pakaiannya itu tertutup Selfie itu ya, karena kalau pakaian tertutup itu insya Allah tidak akan mengundang ya, tidak akan mengundang hal-hal yang tadi inginkan gitu. Ditambah Selfie juga goyang itu masih tahu porsi gitu kan, itulah yang istimewanya dari Selfie ya. Karena ya seperti itulah, karena dia punya ini ya, punya nama gitu, maksudnya dia tuh punya nama, dia tuh jebolan Akademi Indosiar loh. Jadi attitude dia tuh di panggung tuh harus menjaga nama baik gitu ya, maksudnya malu lah, dia kan jebolan akademi ternama ya, lidah gitu Indosiar, masa sih di panggungnya receh sih gitu kan, performnya gitu kan, harus punya nilai sesuai dengan gelarnya, juara dua kali ya, harus menyesuaikan dengan gelarnya itu gitu kan. Dia tuh mahal gitu, Selfie tuh mahal, punya berkelas gitu kan, kayak gitu ya. Asik kalau lihat Selfie nyanyi sambil goyang tuh, ini anak tuh ini menakjubkan sekali gitu ya. Pada dulu waktu di kompetisi tuh Selfie tuh diam-diam gimana gitu kalau dikomentarin juri gitu ya, kayak jinak-jinak merpati gitu ya anaknya tuh. Tapi setelah dia melalui akademi itu, dia banyak oper, ternyata dia ini ya, los anaknya itu. Los maksudnya totalitas banget di panggungnya itu gitu, kalau perform itu gitu kan. Oke Selfita, mungkin itu saja Ujang undur diri. Mohon ditunggu untuk episode-episode reaction Selfie yang lainnya ya, hanya di Ujang Halu. Sampai jumpa lagi, bye-bye.